Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Yang kami muliakan Raisul Madrasa Atau Kepala Madrasa uh, islamiyah Islamia Kebansari Malang Serta jajaran Dewan Guru Dan karyawan Madrasa Ibtidaiya Islamia Sari Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk minggu ketiga untuk kelas 4 semester 2. Kita akan mempelajari tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar supaya apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu kita menjadikan manfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وحسن إلى أولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والتابدين بإسان لا يمتين وحسن إلى والدينا ولأولادنا ولمشيخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مؤسس Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kebon Malang bi anallahi yu'li darajati fil jannah wa yanfa'u nabiyyi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi wa nafari fit tini wal akhirah minan an salihah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهل الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين Amin. Mari kita belajar bersama um, sejarah kebudayaan Islam tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj berasal dari dua kata yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW Dari Masjidil Aqsa lalu naik ke langit ketujuh Sampai Siratul Muntaha uh, Peristiwa Isra' Mi'raj ini digambarkan Atau dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم <applause> يا عتيا. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami keberkan berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat surat Al-Isra Ay, uh, surat ke-17 ayat ke-1. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelah dadanya. Dari dadanya ini dibelah. Ya, malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air zam-zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Jadi Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ini dibelah oleh malaikat Jibril Dibersihkan hatinya, ya. Selanjutnya malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad SAW Alaihi uh, Wasallam dengan mengendarai buruk menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, buruk ini siapa? Nah, buruk burung ini adalah sebangsa burung ya, sebangsa burung yang mempunyai keistimewaan ya, mempunyai keistimewaan yakni dia itu bisa berjalan secepat kilat. Umpama ya, kita kepingin ke Mekah dari Indonesia dengan satu kedipan naik buruk langsung nyampe ke sana. Nah, ini keistimewaan dari buruk. Nabi Muhammad saw dalam perjalanannya ke Masjid Al-Aqsa melewati beberapa tempat diantaranya Madinah, Maidan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad saw mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad saw sholat dua rakaat. Perjalanan Mi'raj dari Masjid Al Aqsa ke langit Ketujuh dan Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang di sebelahnya sebelah kanannya ada hitam hitam dan di sebelah kirinya juga ada hitam hitam apabila nah ini ada Nabi Adam ya apabila melihat di sebelah kanan tertawalah Nabi Adam dan apabila melihat ke sebelah kiri menangislah beliau hitam hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Muhammad eh, Nabi Adam alaihissalam yang ahli sur. Juga. sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka di langit kedua Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. setelah memberi salam kepada beliau berdua Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan berturut-turut naik ke langit ke empat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit ke lima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam di langit ke enam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan di langit ke tujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril naik ke Sidratul muntaha. Ada riwayat lain, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, eh, nah apa ke Sidratul muntaha ini sendirian, karena Jibril ini tidak bisa ma eh, menjangkau ke Sidratul muntaha. Di dalamnya terdapat empat sungai, dua sungai ada di dalam, dan dua sungai ada di luar di luar. Menurut keterangan Malaikat Jibril, dua sungai yang ada di dalam itu, dua sungai yang ada di surga, dan dua sungai yang mengalir ke luar itu adalah sungai Nil dan El Prat Kemudian Nabi Muhammad SAW Wasallam naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril yang tidak kuat yaitu di Mustawa. Jadi Mustawa ini tempat Allah. Ya sebenarnya Allah itu ada di mana-mana. Ya Allah ada di mana-mana. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke enam bertemu dengan Nabi Musa Alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW wasallam tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Melaksanakannya apa? Yaitu salat 50 rakaat. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala akhirnya kewajiban sholat menjadi lima kali sehari sem semalam dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu lima waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW Alaihi dan Malaikat Jibril turun ke bumi. Bu. Ada riwayat lain dalam tarikhul Islam Islamiyah bahwasannya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ketika mendapat perintah perintah lima, puluh 50 kali, beliau turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, diberikan saran dikurangi 5, jadi 45 kemudian, nyampe ke Allah ya, minta izin kepada Allah, ya wis tak kasih, nah, 45 eh, turun lagi dikurangi 5, gak kuat gak kuat, sampai akhirnya 5 waktu kejadian-kejadian dalam Islam Miraj, Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun hal ini menggambarkan betapa kasarnya malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka nantinya Bet betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Itu malaikat yang punya neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik, ya, dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik dibuang dan daging yang busuk dimakannya. Ini kan kebalik ya, ada yang baik ada yang busuk. Seharusnya kita yang milih yang baik, tapi di sana tidak, itu menggambarkan apa? kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. ada yang halal, tapi yang jari yang haram Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri Orang itu menjerit kesakitan setelah terpotong lidahnya itu tersambung kembali dan dipotong lagi Demikian terus menerus tiada henti Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali Inilah gambaran orang ketika di dunia selalu berkata bohong Dan selalu memperbincangkan mem keburukan orang lain ataupun hibah hi dalam bahasa Jawa, rasan-rasan ya. selanjutnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan orang yang, nah, diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Ya, susah sama sekali. Karena perutnya yang besar, peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu makan riba. Harta yang diperoleh harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Tanggapan masyarakat maka terhadap peristiwa Isra Miraj dari pagi hari menjelang subuh sampailah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram, beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Jal dan sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj dari di kota Makkah. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya diceritakan oleh Nabi Muhammad saw tentang peristiwa Isra Mi'raj adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad saw tidak pernah berbohong kalau berbicara. Bahkan kalau Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bercerita lebih dari peristiwa Isra Miraj, ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar asidik yang mempunyai arti membenarkan. Setelah mendengar penjelasan Abu Bakar Asidik, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercaya peristiwa Isra Mi'raj. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan hanya waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy dengan memperistiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bo bohong. Inilah letak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Saudi Arabia atau Arab Saudi ke Palestina sangat jauh. Berita Islam Mi'rad yang sulit diterima akal manusia itu dijadikan berita untuk menghasut masyarakat Mekah. Bahkan bahwa Nabi Muhammad SAW wasallam adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar. Supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya. Siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan ingin semakin dekat mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam Demikian tadi pembahasan tentang singkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah satu menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di tahun itu merupakan tahun kesedihan ditinggal oleh sang paman dan istri beliau. Yang kedua merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan sholat lima waktu. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Semoga kegiatan kita, hajat kita, serta ilmu kita bermanfaat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan semoga kita tetap bisa melaksanakan dan istiqomah melaksanakan sholat lima waktu. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا اداب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزه اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مني أفهمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته